بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله لحبس تلقي الاستعاذة. هاري ني إن شاء الله ada berapa berkaren asas ada berkaren asas mengenai الاستعاذة. Yang pertama حكم الاستعاذة، yang kedua لفظ الاستعاذة، yang ketiga أحوال الاستعاذة، keadaan الاستعاذة، yang akhir sekali wajah-wajah الاستعاذة ataupun أوجه الاستعاذة ataupun cara bacaan الاستعاذة. Yang pertama حكم الاستعاذة. الاستعاذة bagi jumhur ulama سنة مؤكدة. Kebanyakan ulama fiqh, ulama hadis, ulama tajwid, ulama qiraat, kebanyakan ulama mengatakan استعاذة hukumnya سنة مؤكدة. سنة مؤكدة ini kebanyakan dari ulama. Ada sebahagian sebahagian dari ulama, contoh Imam Al-Thawri, Imam Al-Auza'i mengatakan isti'azah hukumnya wajib. Tapi ini bukan jumhur ulama. Ini bukan jumhur ulama. Jumhur ulama isti'azah hukumnya mustahabbah, tidak wajibah. Makna lebih baik baca isti'azah, itu lebih afdal. Tapi kalau sekiranya terlupa, tidak berdosa. Tapi jangan tinggal isti'azah dengan sengaja. Jangan sengaja tak nak baca isti'adzah. Ni kira tak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tak berdosa, tapi tak sepatutnya. Ni hukum isti'adzah. Yang kedua, lafaz isti'adzah. Isti'adzah sebenarnya ada banyak lafaz. Ada a'udzubillahi minasyaitanir rajim, yang ni lah sirah yang terkenal, yang masyhur, yang ada di surah An-Nahl. Yang ada surah An-Nahl ayat 98. Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitanir rajim. Tapi ada banyak sirah yang lain. Ada أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم dan lain-lain. Tapi sirah yang terpilih bagi jumhur ulama, bagi kebanyakan ulama, sirah yang ada di surah An-Nahl أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الإمام النبري وقد أتت في لفظه أخبار وغير ما في النحل لا يختار. وقد أتت في لفظه أخبار. Ada banyak sirah yang ada banyak sirah yang selain yang ada di surah An-Nahl ni. Ada banyak sirah yang lain. A'udhu billahi sami'a min syaitanir rajim, a'udhu billahi al-qawiyy min syaitanil ghawiy dan lain-lain. Wa ghayru ma fi an-nahli la yukhtaru. Wa ghayru, tetapi selain yang ada di surah An-Nahl la yukhtar. Makna tidak pilihan jumhur ulama, tidak pilihan jumhur ulama. Nah, sirah-sirah yang selain surah An-Nahl tidak pilihan jumhur ulama. Mana pilihan jumhur ulama? Sirah yang biasa, sirah yang terkenal, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Tapi kalau sekiranya baca dengan sirah yang lain pun tak salah. Tidak salah. Tapi bukan pilihan yang terbaik. Ataupun bukan pilihan jumhur ulama. Jumhur ulama, sirah yang terbaik sirahatu An-Nahl. Itu sirah yang terbaik. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. أحوال الاستعاذة يعني كتيجة أحوال كدأن استعاذة استعاذة هني أددوا كدأن كدأن جهر وكدأن سر أدى كدأن جهر كدأن جهر أما عن كلمة جهر دلو جهر جيم بس أتث جاء هاء متي جه راب متي جهر dia seorang sebut جهر جهر ada apa جهر جهر pun tak beza sangatlah. Tapi lafaz yang betul kalimat jahr ataupun jahrun, jim baris atas, ha mati, ra mati, jahr. Ataupun sir, jahr makna kuatkan suara, sir berlahankan suara. Itu ya jahr, jahar kuatkan suara, baca dengan jahar. Ijhar baca dengan jahar, makna kuatkan suara. Baca dengan sir makna baca dengan berlahan atau berlahankan suara. Jadi isti'adzah ni ada dua keadaan. Ada keadaan jahar, ada keadaan yang perlu kita baca isti'adzah dengan kuat suara, dengan suara yang kuat. Ada keadaan kita perlu baca isti'adzah dengan suara yang berlahan. Okey, yang pertama ahwalul jahri. Bila boleh baca isti'adzah dengan kuat suara? In kunta musmi'an lil ghairi aw muftatihan qira'atan
In kunta musmi'an lil ghair, kalau memperdengarkan kepada orang yang lain. Kalau memperdengarkan kepada orang yang lain, musmi'an lil ghair. Memperdengarkan bacaan kepada orang yang lain, kepada guru ke, kepada ramai orang ke, ya. Kalau dalam keadaan memperdengarkan bacaan ke orang lain, jadi baca isti'azah dengan kuat. Okey, itu yang pertama. Ataupun memulakan pengajian. Dalam keadaan tadarus, orang yang pertama, orang yang mula tu baca isti'azah dengan kuat. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat sampai habis baca dengan berlahan, tak perlu kuat suara lagi. Yang pertama sahaja yang kuatkan suara. Yang memulakan bacaan tu yang kuatkan suara. Yang seterusnya semua sampai habis majlis, sampai bangun, ni tak perlu kuatkan suara. Ni keadaan al-jahr. Ni ahwalul jahri. Keadaan yang perlu baca dengan kuat suara. Okey, ahwalul sirri. Was-sirru fi halataini. In kunta munfaridan la tusmi'u illa nafsaka au musalliyan. Yang kedua, anda boleh baca isti'azah dengan berlahan suara, dengan berlahankan suara, dengan suara yang berlahan apabila dalam sembahyang. Sembahyang sirriyah ke, sembahyang jahriyah ke? Sembahyang sirriyah jahriyah tu apa beza? Sirriyah ni macam tadi, sir. Sembahyang sirriyah, ada sembahyang jahriyah. Sembahyang sirriyah ni zuhur asar, baca dengan berlahan. Sembahyang jahriyah ni maghrib isyak subuh. Maghrib isyak subuh ni kita kuatkan suara je. Jadi kita panggil sembahyang salatun jahriyah. Kalau zuhur asar, salatun sirriyah. Okey. Jadi kalau dalam keadaan sembahyang, tak kira lah sembahyang tu jahriyah ke, sembahyang tu sirriyah ke, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, sunnah, tahajud, qiyamul lail, apa sahaja, semua keadaan sembahyang, isti'azah tak boleh dibaca dengan suara yang kuat. Okey. Ataupun munfaridan. Itu keadaan yang kedua. Itu yang kedua. Kalau baca seorang, duduk dalam rumah, lepas tu baca seorang. Nak baca dengan suara kuat ke, nak baca dengan suara berlahan ke, tak perlu kuatkan suara dengan isti'azah. Tak perlu kuatkan suara dengan isti'azah apabila baca seorang. Sebab tak memperdengar ke orang lain. Anta baca untuk diri sendiri, ia tak perlu kuatkan suara dengan isti'azah. Tapi kalau sekiranya kuatkan suara, bukan dosa pun, tapi bukan yang sepatutnya. Bukan cara yang betul. Tapi tak ada dosa pun. Okey, jadi ini keadaan jahriyah. Sekali lagi, ringkaskan. Mana boleh baca isti'azah dengan kuat suara apabila memperdengarkan bacaan tu ke orang lain, ataupun talaqqi ke atau apa, ataupun memulakan pengajian. Dua-dua ni boleh baca isti'azah dengan kuat suara. Okey, isti'azah mesti dibaca dengan berlahankan suara, dengan suara yang berlahan apabila dalam keadaan sembahyang, tak kira zuhur, asar, ke maghrib, isyak, tahajud, qiyamul lail, semua sama. Ataupun baca seorang. Ataupun baca seorang. Tak kira lah baca sendiri kan, tapi nak kuatkan suara pun tak perlu kuatkan suara dengan isti'azah. Okey. Yang seterusnya. Aujuhul isti'azah. Wajah-wajah isti'azah. Yang pertama, sebelum kita syarahkan aujuh-aujuh isti'azah, kita mesti faham isti'azah ni untuk permulaan sahaja, bukan untuk pertengahan. Untuk permulaan, bukan untuk keadaan bersambung maksudnya. Maksudnya sekarang duduk baca habis Al-Baqarah, mula bacaan dah isti'azah dah, lepas duduk baca habis Al-Baqarah dah, lepas nak sambung dengan Al-Imran. Di antara Al-Baqarah dan Al-Imran boleh ada isti'azah? Tak. Mula baca bismillahirrahmanirrahim, contoh a'udzu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dah habis kan? Bas tu nak sambung surah qul a'udzu bil falaq yang seterusnya, boleh baca isti'azah di situ? Tak. Sebab ni dalam keadaan bersambung, bukan permulaan. Isti'azah ni untuk permulaan sahaja. Jadi kalau habis surah yang pertama, nak sambungkan surah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kesepuluh, yang kedua-puluh, tak perlu ada isti'azah. Isti'azah ni untuk permulaan sahaja. Kecuali kalau
Kalau apa? Kalau memutuskan bacaan. Kalau putuskan bacaan, kalau putuskan bacaan dengan jawab salam ke, ataupun dengan bual dengan orang ke, ataupun apa sahajalah untuk kerja duniawi ya. Kalau dah putuskan bacaan, perlu baca isti'azah sekali lagi. Tapi kalau tak putuskan bacaan, ia tak perlu. Tapi kalau putuskan bacaan dalam keadaan darurat, ana batuk ataupun bersin, yang ni tak perlu ulang isti'azah. Yang ni tak perlu ulang isti'azah. Dah baca isti'azah, tengah baca batuk ataupun bersin. Dulu keadaan ataupun apa? Muak. Menguap ni tak, sebenarnya menguap ni makruh. Hukum menguap ni makruh. Waqala al-ulama'u wala tatatha'ab fi khamsin. Menguap ni jangan ada dalam lima perkara ni, dalam lima keadaan ni. Dia tanya, kalau menguap, memanglah kalau menguap, kalau bacaan tu terputus dengan menguap, memang tak perlu ulang isti'azah pun. Tapi kita mesti faham, menguap ni tatha'ab, makruh. Lagilah dalam lima ni. La tatatha'ab fi khamsin. Okey, yang pertama, salatin. Jangan menguap dalam sembahyang. Tahan. Ikut kemampuan lah. Kalau mampu tahan, tahan terus. Yang pertama, salatin. La tatatha'ab musalliyan. Wala taliyan. Wala mu'alliman. Wala muta'alliman. Wala athna'a hadithika ma'a dhaifin. Okey, yang pertama, jangan muak dalam sembahyang. Jangan menguap dalam keadaan sembahyang. Ini yang pertama. Yang kedua, talian. Jangan menguap dalam keadaan duduk baca Al-Quran. Tahan. Kalau tak mampu tahan, tidak dosalah. Tapi ini yang sepatutnya. Kalau nak menguap dalam keadaan baca, tahan. Atau dalam keadaan sembahyang, ataupun dalam keadaan belajar, depan guru duduk, tak boleh. Kita tak beradab sebenarnya. Ataupun mu'alliman, duduk mengajar pun tak boleh menguap. Tahan. Ataupun hadith kama adhaifin, duduk bercakap dengan tetamu ataupun dengan kawan. Janganlah menguap. Kita tak beradab dengan tetamu ataupun tak beradab dengan kawan. Lima ni, memang menguap ni sebenarnya makruh. Inna allaha yakrahu at-tatha'uba wa yuhibbul 'utas. Allah Subhanahu tak suka menguap. Ni hadis Bukhari ya. Inna Allah la yuhibbu at-tatha'ub aslan. Tapi kalau sekiranya tak mampu tahan kan menguap, jadi insya-Allah tak dosalah, tapi bukan yang sepatutnya. Okey. Jadi kalau putuskan bacaan, kalau bacaan tu terputus dengan syarat macam yang keadaan dengan berkara yang darurat, contoh menguap ataupun bersin ataupun batuk, ni tak perlu ulang isti'azah sekali lagi, tak perlu. Tapi kalau putuskan bacaan dengan untuk cakap dengan orang ataupun jawab salam ataupun benda-benda yang duniawi, jadi mesti baca isti'azah sekali lagi. Tapi kalau putuskan bacaan untuk tanya guru ataupun untuk syarahkan ayat ataupun apa sahaja yang kait dengan bacaan, pun tak perlu tak perlu i'adatul isti'adah, tak perlu ulang isti'adah sekali lagi. Kalau untuk keadaan qira'ah, makna nak syarah ke, masih lagi dalam keadaan bacaan lagi, tak keluar dari keadaan belajar tu, jadi tak perlu. Okey, jadi awjuhul isti'adah. Awjuhul isti'adah, al-isti'adah laha arba'u awjuh. Laha